10.000 per motor ya Pak. Ih, di. 10.000. Iya. Ada tiketnya enggak? Saya di sini juga dikasih tiket. Saya jelasin, Bu. Kalau pos 1 itu punya akses tanah milik jalannya ya. Kalau pos 2 yang punya. Pria berinisial AA yang berumur 35 tahun ditangkap polisi usai melakukan praktik pungutan liar di wilayah Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Pelaku melakukan pungli terhadap pengendara yang akan menuju lokasi wisata air terjun hingga viral di media sosial. Kapolsek Sukamakmur, Ibtu Supratman, mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada Rabu 1 Mei 2024. Pelaku memungut uang dari mobil yang akan menuju ke lokasi wisata sebesar Rp10.000. Dari situ, polisi melakukan penelusuran dan mengamankan pelaku. Setelah diamankan, AA diberikan pembinaan dan membuat surat pernyataan yang berisi komitmen untuk tidak melakukan pungli. Selanjutnya, polisi akan memantau lokasi-lokasi wisata lainnya, khususnya di Sukamakmur, agar tidak terjadi pungli. Masyarakat pun diminta untuk segera melapor jika menemukan indikasi pungli. Lepas dengan awak seorang ama, ya, jadi itu nama awak. Lalu kita jumpa kalau suara macam merasa sayang mengawarkan kamu dulu, kamu. Dia ternyata dia makan tidak akan mengulang kembali kebelakangan di sini. Saya tidak bakalan mengulang lagi karena di mata hukum itu salah.